Ya Dulur, terima kasih telah menonton video di Dulur Chess. Silahkan subscribe supaya Dulur tidak ketinggalan video kami berikutnya.
Ya dulur, mari kita analisa partai Master Nasional Henry Gere Lampung yang memegang buah putih melawan Jansen Kawatu yang memegang buah hitam. Dalam tayangan tadi, diawali dengan posisi seperti terlihat pada diagram berikut ini. Sampai pada langkah ke-23, kedua pemain berada dalam posisi yang seimbang. Pada posisi ini, daratnya putih memainkan tempo raja ke G2. Namun, setelah dianalisa, pada posisi ini, sebaiknya putih mulai menusuk ke pertahanan hitam dengan mendorong pion ke F5. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan banteng dan membongkar pion pertahanan raja hitam. Mari kita lihat kemungkinan langkah-langkah yang akan terjadi berikut ini. Kemungkinan langkah yang pertama, yaitu memakan dengan menggunakan pion di E6. Checkmate. Kita coba kemungkinan langkah yang kedua dengan menggunakan pion di G6. Di sini putih memiliki keunggulan 2 pion. Lalu pada langkah memasuki ending, pada posisi ini daratnya putih mengadukan pion di H5 dengan pion di G6. Namun dalam posisi ini sebaiknya pemain putih mendorong pionnya ke H6. Mengancam menteri hitam dan dengan tujuan lain yaitu untuk mempersempit gerak dari raja hitam. Demikian analisa dari Dulur Chess. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas dukungannya. Salam Gens, Una, Sumus.